Dewan Kota Sinaga kamu baru. Dia kata-kata kamu. Dia punya style. Ini. Tonton tahu, ada cerita sikit ni supaya tonton paham. Dia ni tak cerita itu. Tapi dia pandai cerita itu. Antara contoh. Saya nak bagi tonton-tonton contoh. Apa ni? Puan. Puan Zarkasi. Apa di Pahlawan Menteri je lah. Komen saya tu. Dia kata kat saya, Sir, dia tahu saya stand pasal Islam ni. Dia kata, saya persoalkan dia. Saya kata, mana boleh kalau you ambil 30 orang ahli parlimen sama Sarawak yang bukan Islam ni, apa jenis kerajaan? Nak jadi kerajaan persekutuan? Cina semua. Bukan Islam semua. Melayu jadi minoriti. Hang ni. Hang ni kecoh pasal saya. Ada Melayu tapi tak boleh abang lah. Siapa dia? Dia kata, tu Puan Zarkasi. Ish, saya kata, Puan Zarkasi. Tak nampak dah tuan-tuan. Hang tak percaya. Tunggu tak. Tadi, tengah kita pergi kat lounge MP, kita pergi makan. Dia ambil pun makan-makan, betul lah. Tak, Puan Zarkasi pun lalu. Haa, tunggu saya. Dia pun, dia bangun. Dia bangun, dia pergi kat Puan Zarkasi, dia pun peluk kawan tu. Dia pun sembang. Sembang, kupang, gelap, kupang, kupang, kupang. Lepas tu, dia datang balik kat kita. Haa, nampak, Puan Zarkasi, sokong tu. Kita tengok depan mata, kata. Betul rupanya. Oh, betul rupanya, Puan Zarkasi sokong. Bila dah habis semua ni, saya pun tanya, Puan Zarkasi, dulu sekali yang kau tunduk-tunduk sembang-sembang panjang, dia gelap-gelap, kubur baru. Itu, kau buka sokong dia? Tak adalah. Itu cerita lama dulu, cerita yang sana gelap-gelap pasal tu. Rupanya dengan Puan Zarkasi, dia cerita gelap. Tapi kita yang tengok, macam tu lah dia kentuk. Oh, kaki putar juga. Dia putar macam tu je. Saya nak cerita tuan-tuan, macam mana dia putar dan cerita gambar-gambar. Cerita gambar-gambar tu oleh Pak Gambar tahun 2004. Supaya tuan-tuan, terutama kawan-kawan saya nak tu cerita-cerita pokok tu, ambil apa-apa tu. Dia kawan-kawan dia tak ambil takbir. Dia lah tu. Kita dengar sampai tak bisa ukur. Orang pun bisa ukur tak? Tak bisa ukur, dia dengar betul dia takbir. Dia lah tu. Tak, supaya tuan-tuan faham macam mana cara dia menipu. Supaya tuan-tuan tahu anu-anu ini pembohong. Tahun 2004, baru lepas keluar penjara. Balik pada Jerman, dia pun cakap kat kita. Dia kata, kita akan dapat sokongan hebat daripada pemimpin UMNO. Siapa dia pemimpin UMNO? Kata pemimpin UMNO akan sokong kita. Siapa ni? Dia kata, Tun Gapar. Ha? Tun Gapar? Yang mati ataupun 10 kali pun takkan keluar UMNO. Dalam dia, darah dia kering. Dia kata, Tun Gapar. Kita pun tanya dia, betul tak? Dia kata, betul. Tun Gapar jemput aku. Tun Gapar jemput aku datang. Buka puasa, raya rumah dia. Dia nak bincang macam mana anak dia. Dia nak minta maaf aku sebab lawan aku dulu. Lepas tu dia nak sokong aku. Kita kata, takkan kot temberan tu ni. Tapi betul kan? Bila kita cek, rupanya betul. Tun Gapar memang panggil dia untuk jumpa masa waktu raya tahun 2004. Masa raya nak jumpa dengan Anwar Ibrahim secara private di rumah. Di rumah Bukit Bukit Pantai. Kita kata, betul ke? Memang Tun Gapar nak jumpa dia. Wah, ni hebat. Nak jadi cerita, salah seorang daripada kami yang tahu cerita perjumpaan ni, terserempak dengan cucu Gapar Baba. Tu, saya balik. Dekat Bangsa Bilis. Tu hidup lagi budak. Tuan-tuan dia tanya. Bila jumpa dengan saya balik, salah mungkin dia lah. Alhamdulillah, baru nampak. Tun Gapar nak jumpa Anwar Ibrahim ni. Satu tanya lah, kata sebab Tun Gapar nak join kita. Kawan kita beliau apa dia? Ha? Tun Gapar nak join? Ha? Tun Gapar nak join, nak jumpa Anwar, nak raya ni, nak minta maaf dengan Anwar. Nak sokong Anwar Ibrahim. Dari Ibrahim kata, cilak ke memang aku. Apa? Tuan-tuan tahu cerita sebenarnya, rupanya Anwar minta Zahid Mahrib aturkan supaya dia nak jumpa Gapar Baba. Dia cerita dengan Zahid Mahrib. Zahid Mahrib kata, tuan takkan jumpa. Dia kata dengan Pak Syed ni. Tapi kau bagi tahu dengan Pak Bapa kata, aku nak jumpa dia sangat, aku nak minta maaf dengan dia. Dia yang nak minta maaf dengan Pak Bapa. Dengan kita kata, kita Pak Bapa nak minta maaf dengan dia. Dia kata dia nak minta maaf dengan Pak Bapa dan dia nak jumpa Pak Bapa secara private di rumah. Sebab menghormati Pak Gambar.
Pak Gampar pun dengar cerita macam tu, okeylah kita setujulah. Pak Gampar setuju nak jumpa dia sebab dia kata nak jumpa minta maaf. Dengan kita orang dia kata, Pak Gampar nak jumpa dia nak minta maaf. Tuan-tuan nampak? Dan pertemuan tu hampir-hampir berlaku. Cuma tuan-tuan bayang kalau pertemuan tu betul-betul berlaku. Macam mana dia perlu taat puan dah kasih depan kita orang. Macam itulah jadi dia nanti. Kita akan percaya, eh betul yang betul dia jumpa Gampar tu. Oh, itu cara anak boleh tu. Macam Ustaz Hadi dengan Lidis yang kena, sama je. Tuan-tuan tahu, tuan-tuan ingat Ustaz Hadi tu bodoh. Dia tak tahu anuah ni kaki apa, dia tak, tuan-tuan ingat Ustaz Hadi tak tahu. Saya cabar Ustaz Hadi kalau orang dalam video klip tu bukan orang. Dia tahu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tahu, saya sudah boleh baca. Kita dah boleh baca otak anuah ni. Senang je. Dia pergi ke Ustaz Hadi, dia termerang yang mundur. Dia kata Ustaz, Ustaz kan tahu Amno ni jahat. Ha, dia punya modal tu lah. Amno ni jahat. Mereka memang nak sumbat. Anak anak. Dia kata tadi anak buah anak buah. Buah anak buah kanan ni undang kan. Ustaz pun tahu kan anak ni nak kena mayak dengan Amno ni apa semua Ustaz. Kalau Ustaz tinggalkan pakatan, nanti kita menang. Bikis yang jadi Perdana Menteri. Ustaz nak lah. Anak dah tak boleh jadi Perdana Menteri. Pasal Amno nak sumbat anak dalam penjara. Jadi anak dalam penjara yang tinggal nanti. Bikis yang kalau Ustaz tinggalkan pakatan. Jadi anda nampak kalau boleh Ustaz tunggu dulu Sabah dulu, anda masuk dalam penjara pasal akhir riwayat puan ni semua. Bila kita menang masuk, Ustaz jadi Perdana Menteri. Oh, eh tuan-tuan dengar nanti Perdana Menteri. Dengan Lim Kisiang pun dia cakap macam tu. Alimah, eh kalau you tinggal sekarang itu saya masuk penjara, itu Hadi jadi Perdana Menteri ya. You mahu dia jadi Perdana Menteri? Kerat semua dalam orang tu. Ayah, cilaka punya Hadi tu. Tak boleh tu. You jangan tinggal tu. You tunggu dulu. Nanti apa-apa kan you jadi Perdana Menteri. Tinggi dia nak kerja. Tak cabut dia. Dia klaim tu kawan yang ni. Dia klaim tu kawan yang ni. Dengan Wan Azizah lagi senang. Hadi dia. Hadi dia kan tahu kekan dia akan masuk penjara. Kalau Adinda tinggalkan tanda sekarang, nanti kalau Ustaz Hadi jadi Perdana Menteri, kalau Liti Siang jadi Perdana Menteri, apa jadi dengan kita? Baik Adinda tunggu. Kalau tanda masuk dalam, Adinda jadi Perdana Menteri. Tiga-tiga orang jadi Perdana Menteri. Macam itulah dia kelentongnya. Tu, Bom Mokhtar. Itu lagi Bom Mokhtar. Dengan kita orang, dia kata antara yang akan join Bom Mokhtar, Anipah Aman, Kalau Makan, Dapur, akan join. Masa 16 September. Bila dah habis semua ni cerita selesai apa semua, saya pun jumpalah Bomota. Macam mana yang boleh jadi tak join tu? Dia kata entah macam mana kami 3 orang pergi hotel satu hari minum-minum sebelum 16 September, minum-minum cerita-cerita pasal 16 September. Jadi manusia dia nak tahu. Jadi masing-masing tanya, "Eh, Anwar jadi sama kau apa?" Lipa pun kata, Anwar janji sama aku timbalan Perdana Menteri. Bom Mokhtar pun tadi, dengan aku pun timbalan Perdana Menteri. Dengan Gapur pun timbalan Perdana Menteri. Ah, keludah. Dia orang tahulah, dia orang kena kencing. Itu yang tak jadi. Tuan-tuan, kalau orang UMNO yang lama, orang UMNO yang lama tahu, taktik yang sama dia guna masa dia lawan Gapur-Gapur. Sama. Taktik yang sama. Dia tipu orang ni, dia tipu orang ni, dia tipu orang ni, dia tipu orang ni, orang ni berlawan, dia naik. Itu je style. Dengan saya, apa macam tu juga. Dia kata, hang ni, ramai musuh dalam PKR ni. Ramai yang nak tikam hang, aku je ada pertahankan hang ni. Hang sabarlah sikit. Besok kita jadi kajian, kita jadi menteri tau. Tapi yang kita apa lagi? Eh, tuan-tuan, nak jadi menteri. Diam-diam, bang. Oh, dengan orang ni tak boleh cakap. Jadi kita tak akan cakap orang sebab kita takut kedudukan kita. Semua orang macam tu. Bila dah jadi ni saya tanya Datuk Zarin, sama, dia pun menteri juga. Semua orang menteri. Jadi orang lain takut nak cerita. Takut nak tanya. Itu silap besarnya, tak mau tanya. Sampai dia kelentung kita orang. Dia telefonnya, dia jenis buat kelang kabut. Datang pertama, kita nak pergi angkat sumpah ni. Wah, kelang kabut tu, saya ingat lagi. Pakai kot tengah, tok-tok, panas Malaysia ni. Tengah-tengah hari pakai kot, pakai tank, tapi angkat sumpah. Lepas tu, saya spray minyak wangi punya banyak. Nak ajak tahu aku angkat sumpah, jadi menteri. Tunggu dekat kelas, kita Sleman, kampung baru. Sampai pukul 11 tengah hari, 11 pagi.
Apa ni bos, tak ada lagi. Ni, kalau pergi mana tak tahu, tunggu saya. Kita pun tunggu. Sampai pukul 2, hang sembahyang Zuhur dulu. Sembahyang dulu. Sampai pukul 4, tak ada apa lagi bos, tak tahu lah ni SP celaka mana tak tahu. Pergi tahan tuan pun jangan bagi jumpa apa semua. Pukul 5, pukul 6 tahun dia kata tak jadilah tuan pun ada hal. Minggu depan. Dah minggu depan pula. Minggu depan. Apa hang tak tahu? Masa tu baru kita tahu. Ada orang pembawa. Daripada keraguan Encik Saiful, bawa kepada hilang kepercayaan 16 September. Habis hilang dia. Yang jadi saya, dalam kes saya, orang lain ada alasan lain. Datuk Zahrin kerana bergaduh dengan DAP. Anwar pertahan DAP yang mentam dia. Dan Tibing pun macam tu. Beramai. Saya yang jadi bergaduh besar dengan Anwar pasal isu kalimah Allah. Isu kalimah Allah. Yang ni saya nak kawan-kawan pas saya faham. Kenapa saya menentang dalam isu kalimah Allah? Saya tanya orang lain. Saya kata kenapa nak bagi Kristian pakai kalimah Allah? Tuan-tuan, dia punya jawapan pada saya. Bukan dia kata ada mufti dan ada ulama sini kata boleh. Kata tak, bukan tu jawapan dia. Tentu jawapan dia berjawab. Yang buat yang tak meja depan dia. Dia kata hal ni terus tanduk sangat. Dah bagilah mereka guna dulu. Pasal kita nak undi mereka. Besok kita jadi kerajaan, kita ambil balik. Oh, saya kata ini sudah sampai had. Sampai nama Allah pun nak bagi. Ni apa cerita ni? Sampai kalimah Allah pun you nak bagi. Semata-mata nakkan undi daripada bukan Islam ni. Ini jual Allah namanya. Dia kata ni hang tak faham politik. Tuan-tuan, Anwar Ibrahim ni daripada buka mata sampai tutup mata politik, semua politik. Dia kentut politik, dia buka mata politik, semua politik. Pada dia politik ya. Ini dah sampai ke peringkat. Ini membabitkan akidah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa ramai kawan-kawan dalam PAS yang hari ini sesat kerana percaya Kristian boleh guna. Tuan-tuan tahu itu sesat. Dia guna alasan Arab pun pakai perkataan Allah. Arab-Arabnya hal lah. Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini Al-Quran panduan kamu. Bukan Arab. Obeng bila kalimah Allah pergi guna Arab. Arab pun pakai. Arab-Arabnya hal. Sebab itu penggunaan dia. Dia tak ada perkataan lain. Dalam orang bahasa Arab, tuan-tuan. Orang yang mengaji bahasa Arab. Bahasa Arab, perkataan Tuhan tak ada. Tak ada. Allah lah. Dia faham Allah. Allah tu dalam bahasa Arab, dia membawa erti nama Tuhan umum ataupun Allah khusus. Tuan-tuan. Ada beza besar. Ini saya nak fahamkan orang PAS. Ada beza besar bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa Arab ni, dia tidak ada proper noun. Dia tak ada common noun. Dia semua sama. Tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak? Dalam bahasa Arab, tak ada huruf besar. Mana ada huruf besar? Huruf besar, huruf kecil, tak ada. Orang Arab yang guna perkataan Allah untuk bagi makna Tuhan, dia faham Allah di situ AG. Bukan Izzah. Dia faham macam tu. Sebab itu bahasa dia. Tapi orang Islam yang guna perkataan Allah di Arab A besar, bukan A kecil. Itu beza besar.